Oke guys, kita hari ini akan membuat batik jemputan. Atau tahu nggak batik jemputan? Enggak. Ini batik jemputan. Itu adalah kain yang diikat-ikat terus dicemplung ke pewarna. Nanti pas keluar-keluar dia jadi kayak pas sudah kering, karet pengikatnya dibuka, dia jadi punya motif. Mau tahu cara membuatnya? Mau. Yuk kita lihat Bang Dika bikin ya. Bang Dika itu siapa sih? Abang aku. Oke, kita lihat Bang Dika membuat. Selamat siang, perkenalkan namaku Dika dari kelas 5A SD Karitas, Jakarta Selatan. Hari ini kita akan mempraktekkan cara membuat batik jemputan. Bahan yang diperlukan adalah kunyit sebanyak 2 ons, cuka 200 ml, karet gelang secukupnya, kaos atau kain putih, dan pisau. Tahap pertama adalah kupas terlebih dahulu kunyit. Tahap kedua, kunyit yang tadi telah kita kupas, kita haluskan terlebih dahulu seperti ini. Lalu masukkan ke dalam panci yang telah berisi air secukupnya sambil dimasak. Lalu masukkan cuka. Cuka ini berguna untuk menguatkan pewarna. Untuk tahap yang ketiga, kaos atau kain putih tadi kita ikat dengan karet seperti ini ya guys. Tetapi jika ingin berbentuk yang lain, boleh kalian kreasikan sendiri ya guys. Setelah itu, kain atau kaos putih tadi yang telah diikat kita masukkan ke dalam air larutan kunyit. Lalu tunggu hingga 10 hingga 15 menit. Oh ya guys, jangan lupa didampingi oleh orang tua ya. Untuk tahap keempat, kaos atau kain putih yang tadi sudah kita rendam, kita bilas dengan air dingin atau air bersih ya guys. Untuk tahap yang kelima, kain atau kaos putih yang tadi setelah kita bilas, perlahan kita buka karetnya ya guys. Setelah itu kita jemur dulu ya guys, dan hasilnya akan seperti ini. Sampai di sini dulu ya cara membuat batik jemputannya. Tunggu hasil karya aku selanjutnya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Bye bye.